kepatuhan oleh rakyat kepada ahli parlimen Kelutung yang bertindak sebagai peguam kepada Datuk Lai Chin Wah yang dituduh sebagai pengkhianat negara, yang menjual broker yang mengaturkan orang-orang Cina untuk mendapat IC negara. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, cuma kita fikir bagaimana seorang ahli parlimen kerajaan di sini, di pihak kerajaan di sini, dia nak lawan dengan pendakwa raya kerajaan. Jadi tuan-tuan bayang, cuma kita minta rakyat fikir bagaimana seorang ahli parlimen kerajaan nak berlawan di mahkamah dengan pendakwa raya kerajaan. Dua-dua orang kerajaan. Jadi mestilah berlaku punya conflict of interest. Dan kita tak faham bagaimana kerajaan pada hari ini boleh membiarkan perkara ini berlaku. Rakyat pada hari ini bukan bodoh, tuan-tuan. Rakyat pada hari ini sudah sedar. Kita minta pada hari ini bagaimana kerajaan yang ada pada hari ini cukup kacau marbak. Dan pendakwa raya pula berada di bawah bidang kuasa peguam negara. Peguam negara pun kawan dia, Pak. So, tuan-tuan bayang. Jadi pada hari ini kami rakyat turun mewakili NGO-NGO menyatakan kekesalan kami. Kami nak mengutuk tindakan beliau yang membela pengkhianat negara. Tuan-tuan bayang, bukan senang tuan-tuan nak dapat IC tau. Orang tunggu berpuluh tahun. Main dekat diorang ni, diorang atur dapatkan sehari dua dengan hanya membeli dengan wang ringgit. Wah, imam pengarah-pengarah yang terlibat, kita pastikan hukuman yang setimpal. Sebab tak kisah bangsa, Melayu, Cina, India. Okey. Nama saja pengkhianat, wajib kita hukum. Terima kasih.